ามมาbahasa yang paling apa? Utama. Buktinya bahasa Arab dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran. Bahasa Arab dipilih oleh Allah sebagai bahasa ahli jannah nanti ketika masuk ke dalam jannah. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab bahasa yang paling utama. Saya ingin menampakkan salah satu keutamaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ternyata antara lafal dengan makna ada kaitan. Allah menyebut kesenangan dunia dengan istilah mata, mataun, itu artinya kesenangan sementara dunia. Kenapa kesenangan dunia yang sementara ini disebut oleh Allah mata? Coba perhatikan mulut saya ketika mengatakan mata, makhrajnya huruf, huruf mim makhrajnya dalam bibir, m. Huruf ta makhrajnya pada lidah, ta. Huruf ain makhrajnya pada tenggorokan, mata, a. Seolah-olah menjelaskan bahwasanya kesenangan dunia itu kenikmatannya hanya segini. Sebenarnya es yang paling seger panjenengan beli dengan harga mahal. Kalau sudah melewati tenggorokan udah kosong. Betul tak? Emang itulah mata. Itu kesenangan sementara ya. Baik kesenangan atas maupun bawah ini semata ini. Kesenangan dunia. Demikian juga contoh yang lain fadilahnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya. Sehingga setiap barang itu ada namanya. Meskipun sama jenisnya, kalau Indonesia bahasanya mesin. Onta jantan namanya onta, onta betina namanya onta, kambing jantan ini kambing, kambing betina ini kambing. Namanya sama, kalau dalam bahasa Arab enggak? Jamalun onta jantan, Nakotun onta betina, Ba'irun onta secara umum. Kambing juga begitu. Na'jatun Do'num Ma'zun Syatun. Ada empat nama. Kenapa? Karena kambing ada empat, yaitu kambing Jawa, jantan dan betina. Kemudian kambing gembel atau domba, jantan dan betina. Karena empat, maka namanya juga empat. Nah, maka bahasa ini bahasa yang paling mulia. Tidak ada di dunia ini bahasa yang lebih utama daripada bahasa Arab. Bahkan para ulama mengatakan siapa yang menggunakan bahasa Arab sehari-hari maka ini ada pengaruhnya terhadap otaknya dan juga terhadap perilakunya. Terhadap otaknya dan terhadap perilakunya. Mencerdaskan otak dan membuat perilaku lebih baik. Ini perkataan para ulama. Dan perkataan para ulama ini tentu saja berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan ngawur. Karena itu Umar bin Khattab sering marah ketika ada orang-orang Arab yang menggunakan bahasa-bahasa non-Arab. Karena zaman dulu Islam ini kan memperluas wilayahnya, mengadakan perang kesana kemari. Nah ketika sudah meluaskan wilayah Islam pada kaum non-Arab, mereka kemudian tinggal di situ. Mendengar bahasa-bahasa non-Arab, mereka senang, akhirnya mereka gunakan. Jadi mereka berbentuk. Jangan menggunakan bahasa-bahasa itu. Justru kalian pakailah bahasa Arab supaya orang-orang itu paham bahasa Arab.